بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله جماعة يرسي تيفي yang berbahagia tak terasa رمضان ada bersama kita Ramadan ada di hadapan kita. Yang mana kenikmatan ini adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Bahkan tidak hanya kepada manusia. Kepada muslim terpilih yang Allah pilih, yang mana kenikmatan ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Yaitu ketika kita bertemu dengan Ramadan. Jemaah Yarsi TV yang berbahagia, Sebagaimana yang telah menjadi rahasia umum, bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat terbaik dan terhebat yang pernah Allah turunkan kepada manusia. Yang mana mukjizat terbaik ini Allah berikan atau bahkan Allah jadikan kepada seorang Nabi terbaik, Sayyidul Awalina Wal Akhirin. Yang mana mukjizat ini dibawa oleh malaikat terbaik, ditujukan kepada umat terbaik. Penurunan pertamanya terjadi pada bulan terbaik, yaitu pada bulan Ramadan. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengatakan, berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al quran Pada bulan Ramadanlah Allah menurunkan Al-Quran. Sesuatu yang terkait dengan Ramadan, sesuatu yang terkait dengan Al-Quran, pasti Allah jadikan mulia, pasti Allah jadikan hebat, sebagaimana yang telah kita katakan sebelumnya. Bahwasanya Al-Quran yang dibawa oleh malaikat terbaik, ditujukan kepada umat terbaik, kepada nabi terbaik, diturunkan pada bulan terbaik. Di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pesan kepada kita. Kalau ada orang ingin menjadi orang terbaik, maka menyatulah dengan Al-Qur'an. Dekatilah Al-Qur'an, maka dia akan menjadi orang mulia dan orang terbaik di dunia dan di akhirat. Jemaah Yars TV yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di hadapan para sahabat, ketika itu Rasulullah mengatakan Innalillahi lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya kata Rasulullah di kalangan manusia itu ada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ini, para sahabat kaget dan excited. Mereka bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, manhum?" Wahai Rasulullah, siapakah mereka yang Allah jadikan sebagai keluarga dari kalangan manusia. Ketika itu Rasulullah mengatakan, Hum ahlul Qur'an, Hum ahlullahi wa khassatuhu. Mereka yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai keluarga Allah di kalangan manusia, mereka adalah para pecinta Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka menjadikan mereka hebat, menjadikan mereka orang-orang yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Yarsi TV yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita. Ketika kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita untuk dapat bertemu dengan Ramadan, untuk dapat berada pada bulan terbaik, ada rahasia hebat yang Allah inginkan kepada kita, agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik, agar kita menjadi hamba Allah yang mulia. Caranya adalah dengan mendekat kepada Al-Quran. Mendekat kita kepada Al-Quran pada bulan terbaik akan menjadikan efek yang ada pada kehidupan kita semakin dekat kepada kemuliaan, semakin dekat kepada kata yang kita sebut dengan hebat. Jamaah YRC TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan yang mana perkataan beliau ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan Adimun nadhara fil mushafi li anna fil mushafi ibadatun Sering-seringlah kalian melihat atau memandang Al-Quran. Kenapa? Karena memandang Al-Quran itu disebut dengan ibadah. Bayangkan jamaah Yarsi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan dan kemuliaan Al-Quran. Kita pandang saja Al-Quran itu menjadi sebuah ibadah. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Quran, mentadaburi isi Al-Quran, menghafalkan Al-Qur'an atau bahkan kita mengamalkan setiap kandungan yang ada pada Al-Qur'an. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu akan dibanggakan dan dimuliakan dan dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sudah dihebatkan oleh Allah, sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang mampu menghalangi manusia tersebut atau hamba Allah tersebut untuk menjadi hebat karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan wa faman min ba'dih, wa ketika Allah subhanahu Wa ta'ala menorong kalian tidak akan ada yang mampu menghalangi atau bahkan mengalahkan kalian dan ketika Allah subhanahu Wa Ta'ala menghinakan kalian, tidak akan ada yang mampu menolong kalian. Orang-orang mukmin bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah YRC TV yang berbahagia, pada pesan ini kita ingin menyampaikan bahwa ketika seorang hamba Allah ingin menjadi hamba Allah yang mulia, ingin menjadi hamba Allah yang hebat, dekati Al-Quran, Allah akan menjadikannya manusia hamba Allah yang terhebat yang mulia, baik itu di dunia ataupun di akhirat, maka pada bulan terbaik inilah momentum yang paling pas sekali untuk kita bisa mendekat kepada Al-Quran. Kita mentadaburi Al-Quran, menjadikan setiap ayat yang kita tadaburi, ayat yang kita baca, mengalir dalam setiap aliran darah kita, agar akhlak yang kita munculkan adalah akhlak Al-Quran, agar kita mampu menjadi hamba Allah yang hebat. mampu menjadi hamba Allah yang mulia. Mungkin pesan ini yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahu muafiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.